Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kita berjumpa kembali dalam majlis ini. Kita sedikit belajar memahami agama kita, yaitu dinul Islam. Dan pada kesempatan kali ini, yaitu masih seputar adab di dalam berdoa, agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendoakan orang lain. Jadi memang salah satu adab di dalam berdoa atau salah satu anjuran di dalam Islam itu, kita diminta oleh Allah dan Rasulullah tentunya untuk tidak hanya berdoa untuk kita pribadi, tapi juga kita mendoakan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, dari sekian banyak adab di dalam berdoa, salah satu adab di dalam berdoa adalah mendoakan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, terlebih orang lain yang kita doakan itu tidak mengetahui doa yang kita panjatkan. Jadi mendoakan orang lain, baik orang yang kita doakan itu tahu atau orang yang kita doakan itu tidak tahu, sama-sama baiknya. Tapi memang secara khusus, terlebih lagi ketika orang yang kita doakan itu tidak berada di hadapan kita atau tidak tahu doa-doa yang kita panjatkan, itu lebih mustajab lagi tentunya, Bapak Ibu. Bapak Ibu rahimakumullah, maksud orang lain di sini tentunya selain kita, Bapak Ibu ya. Jadi yang kami maksud dengan mendoakan orang lain adalah selain kita. Ya, orang lain itu adalah selain kita, bisa orang tua gitu, anak, istri, suami, kolega, tetangga, termasuk masyarakat muslim secara umum, itu adalah orang lain. Yang apabila kita mendoakan mereka, itu kebaikan doa yang kita panjatkan juga akan kembali kepada kita, Bapak Ibu. Bahkan di situ kami juga tulis gitu, doa kita kepada orang lain itu juga bahkan kepada non muslim sekalipun ya. Tapi tentunya doa kita kalau kepada non muslim itu bukan doa ampunan, bukan istighfar, tapi doa hidayah. Itu bagus itu. Misalkan kita punya tetangga, punya teman, dia non muslim, kafir, kita doakan kepada Allah, misalkan ya Allah, berikanlah dia hidayah agar masuk Islam. Maka itu sangat bagus, sangat bagus. Artinya mendoakan orang lain itu tidak hanya bahkan kepada sesama muslim, tapi juga bahkan kepada non muslim sekalipun, tentunya doa yang kita panjatkan untuknya adalah agar diberikan hidayah, dibukakan hatinya oleh Allah untuk masuk Islam. Bapak Ibu rahimakumullah,
mendoakan orang lain itu adalah wasilah atau perantara doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, termasuk doa yang kita panjatkan itu akan kembali kepada kita. Jadi doanya itu diaminkan oleh malaikat dan kita pun didoakan oleh malaikat. Hal ini tentunya sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang tidak berada di hadapannya itu mustajab. Kita berdoa kepada teman kita, untuk teman kita yang teman kita mungkin sekarang berada di luar kota misalkan. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, teman saya yang bernama si Fulan yang sekarang berada di kota ini misalkan, berikanlah dia keselamatan. Lah, doa seperti itu mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk tidak hanya kepada teman, bahkan kepada anak sendiri, kepada orang tua, untuk istri, untuk suami dan seterusnya. Itu mustajab. Nabi kemudian melanjutkan, inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul wakil bihi amin. Jadi ketika kita berdoa, Bapak Ibu rahimakumullah, mendoakan orang lain, kata Nabi, di samping kita itu ada malaikat. Ngapain malaikat di samping kita? Membantu mengucapkan amin. Jadi amin gitu. Misalkan, ya Allah, misalkan ibu saya di rumah, berikan kekuatan misalkan, berikan kesabaran. Lah, malaikat yang berada di samping kita mendengar doa kita mengatakan amin. Ya Allah, kabulkanlah. Tidak hanya itu, malaikat di samping kita juga akan berkata, berdoa, walaka bimithlin. Maka malaikat ini juga akan berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah juga keselamatan kepada orang ini. Jadi doa kita diaminkan oleh malaikat, termasuk juga malaikat mendoakan kita dengan kebaikan yang sama. Artinya sebagaimana kami sampaikan barusan, doa kebaikan kita untuk orang lain itu kembali kepada kita. Ayo, misal contoh ya, mungkin misalkan kita berdoa, saya misalkan berdoa, ya Allah, ibu saya misalkan di rumah diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan kelembutan hati misalkan. Maka malaikat kemudian berkata amin, ya Allah, kabulkanlah doanya Sofwan itu. Tidak hanya itu, malaikat juga berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah juga Sofyan ini apa? Ketabahan, kesabaran, ketenangan, sebagaimana doa yang saya panjatkan itu. Itu doa yang diulang oleh malaikat kembali kepada kita. Dan doanya malaikat itu, Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah mustajab. Jadi kalau mungkin kita ingin cepat dikabulkan doa-doa kita kepada Allah, kita juga tidak segan-segan untuk mendoakan orang lain. Misalkan kita, contoh sederhana gitu, ingin dapat beasiswa gitu, kita doakan teman kita, ya Allah, teman saya sama Allah beasiswa gitu.
Dan kita pun didoakan akan dapat beasiswa juga oleh malaikat. Jadi dapat semuanya pada akhirnya. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata doa yang kita panjatkan untuk orang lain tidak hanya dialami, tidak hanya didapat oleh orang yang kita doakan, tetapi doa itu juga akan kembali kepada kita. Alhamdulillah. Tapi kita kadangkala iri malah Bapak Ibu ya, untuk mendoakan kebaikan kepada orang lah, semua aku katakan, doakan orang lah, orang lain sukses katakan, enggak lah, ngapain doakan orang yang sukses, mending doa sendiri katakan. Padahal ketika dia mendoakan orang lain agar sukses, dia akan didoakan oleh malaikat juga agar sukses, dan begitu seterusnya. Bapak Ibu rahimakumullah, mendoakan orang lain selain disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga disebutkan di dalam Al-Qur'an dan dipraktekkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu yang mengajarkan kita agar tidak hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Misalnya di situ kami kutipkan surah Al-Hasyr ayat yang ke-10. Di situ Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Dan seterusnya. Artinya apa? Dan orang-orang yang datang setelah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, Rabbana ghfir lana, ya Allah ampunilah kami. Tidak hanya sampai di situ. Pertama, ya Allah ampunilah kami. Tidak cukup sampai di situ, Allah melanjutkan, Wali ikhwanina alladzina sabakuna bil iman, ya Allah tidak hanya kami yang engkau ampuni, tetapi ampunilah juga orang-orang beriman, saudara-saudara kami yang beriman yang mereka mendahului kami. Jadi tidak egois gitu, tidak egois, tidak hanya mohon ampun kepada Allah untuk dirinya sendiri, tetapi juga dia minta kepada Allah agar orang-orang beriman yang telah wafat, yang meninggal dunia, yang telah mendahului kita juga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti ya Bapak Ibu rahimakumullah bahwa Allah mengajarkan kita untuk tidak hanya beristighfar bagi diri kita sendiri, tapi juga memohonkan ampun untuk orang lain gitu. Di situ kasusnya adalah orang-orang yang hidup setelah sahabat Ansor dan Muhajirin. Jadi secara khusus itu Allah menjelaskan bahwa salah satu karakter umat Nabi Muhammad itu adalah mereka memohonkan ampun kepada Allah untuk sahabat-sahabat Muhajirin dan sahabat-sahabat Ansor gitu. Karena layak Bapak Ibu ya, sahabat itu ya orang yang sangat dekat dengan Nabi, sangat-sangat besar perjuangannya di dalam mendakwahkan Islam ini, maka kita juga selayaknya mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Ya kan kita juga ketika upacara kan gitu Bapak Ibu ya. Kalau upacara kan ada mengheningkan cipta misalkan. Itu atau tidak? Mengheningkan cipta itu isinya kan mendoakan para pahlawan yang telah mendahului kita gitu. Lah, adapun pahlawan-pahlawan Islam, yaitu diantaranya adalah para
sahabat-sahabat Nabi, maka kita juga layak untuk mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka, dan itu akan kembali kepada kita, Bapak Ibu.